La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء ناقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك أما بعد Ma'asyiral muslimin akramani wa arsyadani wa iyyakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang tidak akan pernah bisa dihitung dan dihingga. Salawat dan salam kita untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala jami'i ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-14. A'udhu billahi minasyautanir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Telah berkatalah orang-orang Arab Badui itu, amanna, kami ini adalah orang-orang yang telah beriman. Qul, katakan hai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang sangat percaya diri itu bahwa dirinya sudah beriman, katakan kalimat berikut ini kepada mereka. Lam tu'minu. Lam ini adalah adatun nafi lima madha wal hadir wal mustaqbal. Kalimat atau huruf menidakkan untuk apa yang masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Jadi pernyataan yang disuruh oleh Allah agar Nabi Muhammad menyatakannya diawali dengan kalimat lam. Sama sekali, belum, tidak dan tidak akan pernah. Tu'minu, kamu itu beriman. Walakin
Dan akan tetapi qulu, kalian boleh mengatakan aslamna, kami ini orang yang telah Islam. Merasa diri muslim, silakan. Mengaku sebagai seorang muslim, tafadhol, hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, katakanlah saya muslim. Walakin qulu aslamna, katakanlah kami telah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, untuk mengaku dan merasa diri beriman belum ya, belum dan tidak akan pernah. Dan iman itu sampai saat ini belum lagi masuk ke dalam hati-hati kalian. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidzkum min a'malikum syai'a. Tapi kalau kamu punya karakter sami'na wa ata'na, tak kamu taat kepada apa perintah yang Allah perintahkan, kamu tinggalkan larangan yang Allah telah larang, dan kamu dengarkan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah dan kamu taati, kamu jauhi, kamu tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, saat itu baru kamu sah dikatakan orang yang beriman. Jika belum demikian, kamu baru sebatas orang Islam. Belum. Ke tingkat iman, belum. Orang mukmin itu, dia dengar pengajian, dia amalkan langsung. Orang beriman itu, dia tahu ada ayat yang memerintahkan ini, dia laksanakan. Ada ayat, ada hadis yang melarang itu, dia tinggalkan. Itu orang yang beriman. Orang yang beriman itu menjunjung tinggi apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perintah-perintahnya bernuansakan hukumnya wajib, atau perintah-perintahnya bernuansakan hukumnya sunnah. Dia ambil, dia kerjakan. Ini orang yang beriman. Apa yang dibenci oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, sekalipun belum sampai ke tahap haram, tetap dia berjuang meninggalkannya. Ini orang yang beriman. Kalau belum seperti ini, kamu belum boleh merasa diri beriman, tapi kamu baru sebatas orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang berhak menjadi penghuni surga Firdaus itu hanyalah orang-orang yang beriman, orang Islam. Justru Allah jelaskan di dalam surat Fatir pada ayat yang ke-32, orang Islam masih banyak nyangkutnya. Di alam kubur, dia nyangkut dengan tanya-jawab yang berat, kemudian azab kubur. Nanti di padang mahsyar, orang Islam, kalau orang beriman, lewat. Kalau orang beriman, tidak berat urusannya. Sedikit saja masalahnya, dan cepat diantarkan ke titian, selamat sampai ke seberang. Orang beriman. Orang Islam, nyangkut dulu. Sebagaimana dia nyangkut-nyangkut dalam menjalankan perintah-perintah Allah di dunia ini. Dia tahu ini perintah Allah. Dengan sengaja dia tinggalkan padahal dia mampu mengerjakannya. Dia tahu ini larangan Allah. Dan dia wajib meninggalkannya. Tapi dia nyangkut dalam urusan kepatuhan. Dia enggak patuh. Dia masih nyerempet sana-sini yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Rasulullah. Makanya orang Islam masih banyak nyangkut-nyangkutnya. Di alam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sekali umatnya yang mendapatkan penderitaan azab kubur. Berbagai macam variasi azab kubur diceritakan oleh Rasulullah. Dan itu ketika ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Hai Jibril, ini siapa umatmu hai Muhammad? Apa kesalahannya hai Jibril? Dulu semasa hidup dia begini, begini. Lalu dibawa ke tempat lain, penyiksaan yang terjadi, pemandangan yang disaksikan Nabi Muhammad sangat mengerikan. Hai Jibril, itu siapa umatmu hai Muhammad? Apa kesalahannya? Dijawab Muhammad, semasa hidup dia dulu membuat ini, melakukan itu. Inilah umat-umat Nabi yang di alam kuburnya sudah nyangkut dalam penderitaan. Sementara orang-orang yang beriman, letaknya ketika dia menghembuskan nafas terakhir, diletakkan di a'la illiyin, bersama roh
orang-orang beriman sebelumnya yang telah meninggal dahulu dan meninggal dunia terlebih dahulu daripada dirinya, diletakkan di taman, di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Orang Islam tidak, dia dalam perut bumi. Gabung dengan kaum munafikin, gabung dengan kaum musyrikin, kaum kafirin. Tapi orang Islam yang beriman letaknya di a'la'iliyin. Orang Islam yang belum sampai ke tahap iman masih merasakan beratnya penderitaan. Walaupun kesudahannya nanti orang Islam ini, asal dia tidak syirik kepada Allah, syirik akbar, mudah-mudahan dia akan masuk surga juga. Hanya nyangkut-nyangkutnya ini yang enggak tahan kaum muslimin. Nyangkut-nyangkutnya ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang beriman. Kenapa? Orang beriman itu sami'na wa ata'na. Dengar sekarang, amalkan sekarang. Dia tahu larangannya, dia ngaji, ada perintah, ada yang melarang dalam ayat, ada dalam hadis, langsung dia berhenti sekarang. Tuh orang yang beriman. Enggak ada cerita, kami dengar, kami pikirkan dulu, kami diskusikan dulu, besok, lusa, tahun depan, atau nantilah udah pensiun baru saya amalkan. Enggak gitu. Itu bukan tipikal orang beriman. Dia tahu bahwa ini perintah, saat ini dia jalankan. Ibarat Allah, yang membedakan antara orang beriman, muslim yang beriman, dengan muslim yang hanya sekedar seorang Islam biasa, yang membedakannya adalah pada sami'na wa ata'na ini. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Hadis sahih Muslim berikut ini dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati, seluruh umatku, yadkhuluna al-jannah, pasti mereka akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam surga. Lah, telinga para sahabat gatel nih. Jadi enggak nyaman dengarnya. Kok ada orang yang enggak mau masuk surga padahal dia umat Nabi? Itu orang beres enggak otaknya? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa man aba, wa fi riwayah man ya'ba. Siapa orang yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Jawaban Rasul simple. Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Orang yang mematuhi ajaran yang aku bawa, dia dengar dan dia jalankan, apapun itu, itulah umatku yang pasti masuk surga. Siapapun yang seperti ini karakternya, siapapun yang seperti ini tipikalnya, pasti masuk surga. Allahu Akbar. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang dengar sih dengar, ikut pengajian mau, ngamalkan kagak, maka itu umatku yang enggak mau masuk surga. Walaupun pada akhirnya insya Allah dia akan dimasukkan ke surga selama tidak syirik ya. Selama dia tidak melakukan perbuatan syirik akbar, insya Allah dia akan masuk surga. Masalahnya, dia banyak nyangkutnya ini. Di alam kubur nyangkut, di azab dulu. Di padang mahsyar disiksa lagi. Dan ada neraka yang menunggu atas dosa-dosa besar di dunia yang dia kerjakan. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya yakin Bapak kalau kerja maunya ujung bulan dapat gaji, kalau perlu dapat bonus gaji ini gaji itu. Masa depan ada jaminannya, pasti Bapak Pak, akan bahagia, semangat. Tapi gimana kalau Bapak kerja, menurut Bapak ya, Bapak kerja di akhir bulan gak terima gaji. Jangankan untuk terima gaji, dapat kerja tambahan yang gak juga digaji, ternyata itu sebagai hukuman. Hah? Jaminan masa depan juga enggak jelas. Inilah nasib orang Islam yang tidak punya karakter sami'na wa ata'na. Menurut dia, dia berhak masuk surga. Menurut dia, dia udah baik. Menurut dia, ternyata menurut Allah dan Rasulnya masih banyak sendatnya di sana sini dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah yang kami muliakan, halummu ya ibadallah, ta'alau ya ibadallah, mari segera wahai hamba-hamba Allah, daftarkan diri menjadi orang yang mukmin di mata Allah. Muslim yang mukmin, muslim yang beriman. Kalau kagak, maka ayat ini pas. Ngaku dirinya muslim, lalu saya udah beriman kok. Saya percaya Allah itu ada, dia itu ahad, dia maha gaib, dia maha kuat, maha sanggup memberikan rezeki, bla 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 bla. Ternyata menurut Allah, dia belum lagi beriman, baru sebatas orang Islam. Kenapa? Syaratnya orang beriman itu kelihatan pada ketaatannya. Taat dalam menjalankan perintah, taat dalam meninggalkan larangan. Itu baru orang beriman.
Astaghfirullahal azima rabbi wa rabbakum ya ibadallah innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du ibadallah. Pada khutbah yang kedua ini hamba Allah ingin menyampaikan satu kalimat ringkas singkat. Kita sekarang sudah di ujung umur dunia. Kita sudah ada di akhir zaman. Para ulama-ulama besar dunia, ulama-ulama yang menjadi rujukan manusia saat ini di Timur Tengah, mereka menulis berbagai macam kitab tentang peringatan kepada manusia, kita sudah di akhir zaman. Rasulullah menyatakan, saat di akhir zaman keadaan manusia semakin gila dan rakus kepada dunia, sementara hubungan mereka dengan Allah semakin kering, semakin gersang dan semakin jauh. Hadis sahih Bukhari dan Muslim berikut ini. Iqtarabatis sa'ah. Ketika kiamat, kehancuran alam semesta semakin mendekat, kondisi manusia pada saat itu ada dua, kata Nabi. Yang pertama, la yazdaduna iqtarabatis sa'ah wa la yazdaduna minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, manusia yang hidup pada masa itu makin gila dengan dunia, makin tamak rakus dengan dunia, seolah-olah hidupnya hanya untuk dunia, seolah-olah dia akan hidup di dunia ribuan tahun. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Ini kondisi yang kedua. Sementara di waktu bersamaan, hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Kemesraan hati, kerapatan ilaqah, hubungan dengan Allah semakin kering. Pergi pagi, kadang pulang malam. Hari yang harusnya lembur dipakai lagi untuk lembur. Hari yang harusnya pulang cepat, gabung dengan anak dan keluarga, dipakai lagi untuk lembur. Peras keringat, banting tulang, siap mati bersabung nyawa untuk memperebutkan dunia yang semakin memukau dan mengkilap kelihatan ini. Ibarallah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Maka orang-orang beriman makin kelihatan di akhir zaman ini. Seberapapun berat tantangan hidup, beban yang harus dipikul dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan kewajibannya sebagai orang yang beriman, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tetap hati-hati dari larangan-larangan Allah. Orang-orang beriman di akhir zaman ini makin mengkilau. Hah? Sementara manusia-manusia dalam kegelapan pekat yang begitu gelap di akhir zaman ini semakin hanyut. Di kegelapan sangat pekat ada orang beriman yang istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ibaratnya bercahaya, makin kelihatan cahayanya. Langit yang bersih tanpa awan di kegelapan malam yang sangat pekat, ada bintang, kelihatan banget tuh bintang. Makin gelap malamnya, tanpa awan, tanpa ada gangguan udara, asap sebagainya, maka makin kelihatan bintang tersebut. Orang yang beriman di akhir zaman seperti itu, kelihatan benar, kelihatan sangat bahwa dia adalah orang yang beriman. Jadi kaum muslimin, iman itu bukan ngaku-ngaku, saya orang beriman. Bukan ngaku-ngaku, kalau makanya gitu semua orang bisa ngaku. Tapi orang yang beriman itu kelihatan pada ketaatannya. Kelihatan pada kepatuhannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah saudara-saudaraku yang datang di akhir zaman. Cemburu para sahabat-sahabat. Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara kamu? Bukan, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang nanti datang di akhir zaman, mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizatku dan hidup bersamaku. Tapi berpegang eratnya mereka dengan Al-Quran dan sunnahku, sangatlah dahsyat
cintanya mereka kepadaku seperti kalian cinta kepada aku. Inilah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Orang-orang beriman yang tidak peduli apa kata orang dalam menjalankan perintah Allah. Nggak peduli apa kata orang dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin kelihatannya melawan arus. Dia nggak peduli. Dia hanya menyembah Allah yang Maha Ahad. Dia hanya peduli ridho Allah. Toh saya akan mati, saya akan pulang kepada Allah. Bukan pada manusia-manusia yang saya harapkan pujiannya, yang saya takutkan cacian makian mereka. Tidak, saya hanya akan ridho Allah. Makanya orang beriman, sangatlah dia tegar dan istiqamah. Jadilah orang yang seperti ini. Wahai para hamba-hamba Allah, semoga Allah memasukkan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر الإسلام اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل زمان اللهم أنت ولينا يا رب المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في الشام اللهم انصر جميع إخواننا المضطهدين في كل قطر من أقطار أرضك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة إن في إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.